Keimanan dan ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Artinya mempunyai peran yang sangat penting Kalau pembelajaran PAI Itu yang penting Mestinya pengas PAI itu Sama juga Tidak bisa dipisahkan dengan Keberadaan Pembelajaran PAI Karena sebagai penjamin mutu Atas Pembelajaran yang dilaksanakan untuk itu, eh, pada pertemuan kali ini, sebagai narasumber, Bapak Haji Herman Muzakir dari eh, Subit PAI PAUDTK, kepada beliau, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih, Pak Amin. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu salam ala rasulillah. Syahadu ala ila Allah. Syahadu wa ala Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ala syedina Muhammad. Uh, Amin ba'atum. Uh, yang terhormat uh, Ketua Pokjawas, teman-teman uh, sekalian, uh, Pak Sekjen, pengawas alhamdulillah pada siang pagi hari ini kita bisa ketemu walaupun hanya terbatas, memang saya minta terbatas karena memang nih isu ini baru isu yang uh, saya sendiri bingung uh, harus berbuat apa. Yang pertama, yang kedua uh, ada beberapa program yang uh, apa namanya di Direktorat PAI harus dilaksanakan akan tetapi kenyataan di lapangan itu sudah tidak diperlukan. Makanya eh, juga saya di eh, forum ini juga saya pin perlu eh, sumbang saran Bapak dan Ibu kira-kira apa yang halal yang diperlukan. Oleh karena itu saya libatkan eh, Ibu Uji di dalamnya karena Ibu Uji eh, nanti yang akan merumuskan program-program apa yang nanti akan menjadi pengganti program yang sudah ada atau yang tidak diperlukan lagi. Yang ketiga eh, saya akan nginggung tentang eh, kelanjutan dari PKB harus harus bagaimana juga ini juga menjadi sangat penting karena kalau melihat uh, program yang akan saya tayangkan ini adalah uh, semuanya terkait dengan isu-isu yang saat ini isu-isu uh, yang sedang terjadi. Akan nah, tetapi saya tidak banyak bisa menyampaikan karena apa ya tidak sempat membuat tayangannya uh, hanya se kemarin hanya omong dengan Pak Amin, Pak Amin kalau saya punya pemikiran seperti ini terus tadi pagi saya telepon dengan ya, Inung, uh, saya juga gimana nih buat solution bukan masalah ini nah. oleh karena itu Bapak dan Ibu saya kepingin ngomong ya rasan rasan dulu kalau perlu nanti dibahas mungkin awal tahun uh, kita masih punya uang ya uh, untuk ketemu tapi nanti kalau sudah tengah tahun apa ke belakang tahun ya sudah innalillahi uangnya ya, sudah wassalam. kemudian perlu kami perhatikan sebelum semuanya uh, berjalan untuk program direktorat saat ini untuk program bantuan kena gusur ya itu profil udah pada apa enggak lewatin saja. Barangkali ada hmm. yang lupa. <laughs> jadi program bantuan udah kita gulung semua sudah hilang semua karena ada program prioritas menteri diantaranya adalah kemandirian pesantren itu menjadi program priority yang dilaksanakan oleh apa namanya menteri jadi Menteri minta semua direktorat harus mengikhlaskan sebagian anggarannya. Jadi bantuan saya lepas. Nah ini untuk menjadi perhatian eh, Pak Ketua dan Pak Sekjen bahwa bantuan untuk Pok Jawas masih saya sisakan paling-paling untuk pertemuan Pok Jawa eh, mungkin sekitar 200-250 nanti Bu Uji lebih tahu tuh eh, konkretnya berapa. Karena kemarin pemotongannya berapa juga yang konyol, lebih tahu ya. Ya, oleh karena itu kalau nanti memang Pok Jawa siap mengambil dana itu, tentunya saya minta jangan kayak Banten store-store stor laporan ini harus segera karena nanti mandiri. <guluh> Uh, sebenarnya wow. Wow. <laughs> secara teknis bantuan itu selama tidak ditagih BPK sih aman-aman saja gitu. Ya. Tapi kalau BPK nagi itu ribet urusannya gitu aja judulnya. Uh, uh, jadi uh, kalau nanti uh, sisa anggaran itu masih uh, bisa dimanfaatkan untuk munas monggo silahkan nanti kita audiensi dengan Pak Direktur. Karena apa? Saya sudah ngomong Pak Direktur secara langsung, bukan tidak langsung, bukan pakai HP, bukan pakai WA. Uh, tapi saya langsung ngomong face-to-face uh, -face, uh, di Bandung, uh, tanya tentang persiapan munas ini, gini, gini, gini. Uh, Pak Dirut hanya bisa uh, ngomong lewat banduan, karena di TU enggak ada. Nah, ini sebelum masuk ke konten nih. Nah, ini untuk Pak Sekjen dan Pak Ketua, uh, silakan nanti untuk dikomunikasikan tentunya uh, dengan Kasubdit dan Direktur, uh, karena sudah langsung di tangan Direktur, saya ngomong dan uh, pemanfaatannya tentunya nih, dengan pola bantuan berarti harus pola masuk silaban, Kang. maman jangan sampai masuk silaban nanti, nggak bisa lagi, kan? Nah, ini juga menja perlu menjadi perhatian untuk jelas. Yang berikutnya adalah masalah PKB, masalah PKB untuk pengawas. Ini saya juga perlu tindak lanjut ya dari PKB ini, karena PKB ini kan ada empat angkatan. Nah, sementara kita harus... Mengejar modul eh, yang seyogianya, modul itu akan dijadikan eh, paling tidak pedoman kita. Walaupun nanti intinya, Bapak dan Ibu, eh, kontennya adalah mem-PKB guru, eh, tapi ya jangan sampai kita kena tagihan PKB pengas yang sudah dilaksanakan itu dulu. Jadi nanti eh, di pertemuan khusus PKB, eh, saya kepengen eh, menjelaskan detailnya. Sekarang hanya nyinggung aja supaya Bapak dan Ibu nanti siap-siap saja. Kemudian berikutnya terkait dengan PKP ya, PKP untuk pengawas ini saya anggap sudah selesai, saya anggap sudah selesai. Oleh karena itu PKP pengawas ini saya arahkan ya sementara ini saya arahkan untuk kompetensi lainnya nah Kami di Direktorat Pai rencananya mau merevisi, mau merevisi apa namanya mau merevisi anggaran itu PKP itu menjadi peningkatan kompetensi untuk pengawas saja tapi nanti fokusnya apa juga saya minta eh, saran bapak dan ibu karena eh, supaya uang yang cuma sedikit ini ya saya hitung sedikit lah cuma satu miliar gitu kan eh, cukup untuk apa namanya peningkatan provinsi yang eh, waktunya sangat sempit ya kenapa sangat sempit karena di bulan 4 ini belum ada pergerakan. Hmm. Jadi saya hitung kalau 12 kurang 4 masih 8 bulan. 8 bulan itu seyogianya kalau 8 kegiatan pengawas minimal satu bulan satu satu kegiatan. Kalau April ini tidak ada kegiatan, maka pengawas nanti di belakang kan numpuk. Ya, kalau numpuk ya takutnya kembali lagi kalau saya banyak di bulan Ramadan Bapak Rambu, banyak yang tahu siap dan banyak yang jadi uh, kultum, jadi nggak bisa. Oleh karena itu uh, saya usahakan uh, kalau bisa bulan ini satu nanti pas ke bulan Ramadan um, mohon bantuan teman-teman untuk bisa fokus karena apa terkait dengan uh, yang akan saya sampaikan nanti di mana uh, apa namanya pengawas ini frasanya hilang ini. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu uh, untuk program PKP pengawas yang sudah tidak diperlukan lagi menurut saya di um, menurut kami, PAI akan tetapi saya secara pribadi lapor kepada KTU bahwa PKP masih masih karena kalau bilang saya tidak terpakai nanti akan hilang dari peredaran. Makanya kita masih punya dalam tanda kutip dua anggaran apa namanya mandatori yaitu PKB dan PKP dan ini insya Allah kemarin karena badai gusuran juga nggak tergusur mudah-mudahan tidak ada gusuran lagi nah, oleh karena itu bapak dan ibu kami mohon bantuannya dengan sangat untuk serius tahun ini karena kalau dihitung satu bulan satu kegiatan, itu menurut saya itu hukumnya wajib ya, tidak sunat lagi. Karena apa? Kalau dihitung 8 kegiatan, ini tinggal 8 bulan, habis tuh. Nggak mungkin Desember kita kegiatan. tergopoh-gopoh kita kegiatan di Desember. Belum kita nanti ada kegiatan lain-lain ya. Kegiatan lain-lain maksudnya ada yang diajak kegiatan TU, ada yang diajak kegiatan direktur lainnya, atau subdit lainnya. Nah ini juga masih perlu dipertimbangkan. Karena insya Allah Pak, pasca lebaran ini baru kita mulai uh, eksis punya yeah. uang uh, oke okay, Bapak dan Ibu uh, untuk yang menjadi keprihatinan saya itu justru dengan uh, adanya uh, rencana untuk perubahan undang-undang sidiknas dan uh, perubahan dari PP uh, 42 uh, 2020 tentang apa 2021 tentang standar pendidikan yang berubah menjadi PP 4 ya 2022 itu enggak ada perubahan perubahannya apa jadi penghasil tetap tidak nongol gitu loh nah tetap tidak nongol eh, di sini saya menjadi gimana mas dr. karena perubahan PP yang terbaru 422 hanya sebatas eh, banyak menyori tentang pelajar Pancasila saja nah sebelum kaji lebih jauh lagi tapi intinya yang kita kenal tidak berubah. Nah, tetap awalnya dari MBS. nanti. kenapa standar pengelolaan ini saya masukkan ini? Karena memang ini dasar untuk memulainya PSP, program sekolah penggerak. Ya. Jadi program sekolah penggerak memang base-nya adalah apa namanya? dari PP 57 ini base-nya adalah dari Sekolah, oh, apa untuk menuju sekolah penggerak tadi. Ini base, base nya di sini di PP ini. Tapi sebenarnya sebelum sebelum ini hadir juga sudah dirumuskan itu ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saya tidak perlu jelaskan ini standar pengelolaan ini yang jelas Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana mengelola secara internal satuan pendidikan sehingga nanti pendidikan mempunyai brand sendiri di mana peran guru kepala dan pengawas itu menjadi sangat dominan menjadi satu kesatuan nah oleh karena itu karena menjadi satu kesatuan otomatis kalau kita lihat dari sini saja PAI ada di luar karena yang itu adalah pengawas satuan pendidikan nah ini yang perlu kita terisik untuk lebih jauh lagi kira-kira kita akan diam saja atau kita akan bergerak nah, mungkin teman-teman yang mungkin Pak Sekjen yang suka meneliti itu gimana ya ini kalau ada seperti ini kira-kira apakah kita akan diam saja Apakah kita perlu audiensi? Apakah kita perlu maju ke DPR? Coba next, berikutnya nong. Apa sih? Nah, ini cirinya MBS sudah pernah saya sampaikan bahwa ciri MBS adalah kemandirian, kemitraan fasilitasi keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, anggaran, sampai dengan tendiknya, tenaga pendidiknya dan pendidiknya semuanya menjadi satu kesatuan yang dikelola secara internal oleh sekolah, oleh satuan pendidikan. Ya, dia. Nah, di sini saya lihat seperti misalnya sekolah insan cendikia gitu lah. Itu ya mengelola sendiri, punya bias sendiri, kemudian punya kebijakan sendiri, punya brand sendiri. Nah, ke depan sekolah akan seperti itu. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakannya untuk menuju kurikulum apa namanya pelajar dengan Pancasila dan kurikulum merdeka itu. Nah, oleh karena itu di antara program-program big boot itu perlukah kita misalnya eh, di program eh, apa namanya penggantinya PKP tadi untuk merumuskan misalnya tentang kurikulum prototipe, apakah atau nanti konsep tentang apa sih ini sekolah program PSP dan sebagainya ini kan banyak teman-teman yang -teman memang sudah ada di dalamnya nah ya ini saya kepengen pengen tahu Bapak dan Ibu kira-kira apa sih uh, yang harus kita lakukan dengan adanya konsep seperti ini ya konsep sekolah akan bergerak seperti ini nah dengan konsep PSB seperti ini maka uh, di situ tenaga pendidik dan kependidikan di sini masih punya sumber daya satu pendidikan adalah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sementara di draft undang-undang uh, sistiknas itu berbeda bahwa pengawas itu keluar dari tenaga kependidikan tenaga kependidikan hanya TU saja, TU sekolah dan perangkatnya saja tenaga pendidik sudah sangat jelas. Nah, oleh karena itu begitu tenaga kependidikan keluar dari ranah uh, apa namanya yang waktu itu uh, dikut masih pengawas masih di bawah tendik, sekarang sudah ada uh, direktorat sendiri yaitu uh, direktorat uh, guru, sekolah sekolah, dan pengawas, pengawas. Nah, pengawas. Itu, uh, pengawas itu kan menjadi masalah tersendiri. Berarti di Dikbud sudah berubah oleh karena itu besok nih rencana kami eh, direktur PTI eh, khususnya subdit PTK mau audiensi ke Dikbud eh, besok ini, eh, jadwalnya besok jam 11 kita ke Dikbud gedung E lantai 13 Nah termasuk kita akan menjelaskan permasalahan-permasalahan ini melihat perubahan struktur yang mereka lakukan eh, terkait dengan eh, perubahan kebijakan tentang pengawas. Nah Coba next. Nah, ini nggak usah saya jelaskan karena MBS Bapak Dino sudah tahu. Nah, nah, ini konsep yang secara umum yang Bapak Dino sudah tahu bahwa pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Nah, yang saya raguan pengawas satuan pendidikan ini jangan sampai pengawas satuan pendidikan ini yang sudah terjadi ada penawaran antum mau jadi pengas atau masuk ke Kepala pengawas satuan pendidikan khususnya yang yang non non kemenak ini. Nah. Ini juga Uh, sudah banyak yang sudah ditawarkan. Kalau tidak, mereka tidak atau dikurangi uh, sekolah binaan. Ini terjadi di mana? Kemarin saya ketemu dengan teman-teman di Kabupaten Bogor. Uh, saya tanya uh, yang orang uh, pengasuh-pengasuh di Rata-rata seperti itu. Jadi begitu mereka tidak ikut dalam uh, tidak ikut ranah mereka uh, untuk menjadi pengasuh pendidikan, maka sekolah binaannya dikurangi. Nah ini kan sudah mulai pengkerdilan kan. Uh, Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dengan adanya peran kepala yang eh, peran pengawas yang berubah di sini, ini baru PP-nya. Nih, loh, baru PP-nya, baru undang-undang Nah, kalau sudah ditandatangani, oleh karena itu, coba next berikutnya. Nah, ini, Bapak dan Ibu, ini yang saya gambarkan di PSP, ya, peran pengawas di PSP. Ini saya mengacu dari eh, Permendikbud 1177 tahun 2020, kemudian. Permendikbud 162 2021, dan terakhir Permendikbud 371 22, ya, 37 tahun 2022. Nah, ini, yang 22 dan 162 ini kenapa PSP berubah tiga kali di Permendikbud? Nah, saya lihat, saya baca di semua tiga peraturan itu, rupanya Dikbud itu masih confused pada saat di 17, 17 tahun 2020 dan 162 2021. Nah, yang 371 intinya adalah perubahan di pelajar Pancasila saja sebenarnya. Tidak lebih, tidak banyak, tidak nyinggung peran pengawas karena peran pengawas sama. Hampir di, uh, ada, ada saya hitung ada lima kategori lah. Sasaran pembinaan PSP adalah untuk guru kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah. Ya. Nah, di situ juga ada nota kesepahaman atau kesepakatan dengan Pemda. Pada saat Pemda sudah melakukan uh, PSP ya program yang berbeda, maka guru dan kepala satuan pendidikan atau pengawasnya tidak boleh pindah selama empat tahun. Ini harus tanda tangan, ya. Kemudian ada pelatihan. Nah, fokus pelatihan PSP itu adalah guru untuk gajian Pendidikan PAUD, kepala satuan pendidikan, pengawas. Nah, kembali lagi ini pengawas menjadi sasarannya kan, pengawas. Nah, kalau tidak latihan PSP bapak dan ibu, maka bapak dan ibu nanti seperti kasus yang sudah terjadi dikurangi apa namanya binaannya. Nah arah PSP adalah pada peningkatan kapasitas, buat uh, kapasitas itu. Ya. Uh, kemudian uh, pendampingan uh, intensif atau coach, ya uh, -nya. Nah, ini yang saya baca di situ kalau coach pendampingan intensif berarti bapak dan ibu akan selalu seterong di sekolah-sekolah yang uh, katakanlah menjadi program PSP. Ini gambaran saya. Nah. Kemudian pemanfaatan platform teknologi, uh, tentunya ini ya jelas mereka uh, akan mengedepankan itu, ya dalam hal pengelolaan SDM, uh, profil pendidikan dan uh, uh, apa namanya rapor pendidikan. Nah mereka juga akan mengupload tentang itu semuanya nanti uh, profil pendidiknya sudah, sudah jelas sekarang sudah dimulai ya Bapak dan ibu. Nah oleh karena itu uh, dari kebijakan ini saya lihat di, ini dari permendikbud bisa ambil ya. Uh, ada lima yang menyebutkan tentang pengawas, ya. Ada lima fokus pengawas. Nah ini saya kaji dari tiga permen dibut uh, tentang PSB dari mulai dua, tahun dua sampai yang terbaru 371. ya, yang hanya berubah di lampiran saja. Nah, coba berikutnya Bu Inung, biar tahu. Nah ini uh, konsep ya untuk tenaga pendidikan, dan tenaga pendidikan pada. Uh, Uh, draft undang-undang uh, sistiknas pengganti dari apa namanya undang-undang dasar uh, 2003, 2003 bahwa pendidik terdiri dari guru dosen dan instruktur. Nah, yang masuk di ranah kami yang uh, terakhir ada instruktur tadi. Iya. Yeah. Jadi instruktur itu masuk tenaga kependidik, masuk pendidik. Nah, instruktur ini mana? Apakah yang namanya PKB itu instruktur dan seterusnya? makanya nama instruktur di PKB berubah menjadi pelatih bukan instruktur gitu kan karena instruktur itu adalah nanti pekerjaan tetap hmm. bukan lagi hanya sambilan kan itu nah tenaga kependidikan dan ini yang tenaga di sini tidak masuk tenaga sub jalur gitu bahasanya seperti itu nah penjelasan memang tidak ada penjelasannya nah untuk prasekolah prasekolahan dan kemudian yang terbaru kalau yang ke bawah ini saya saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu. Tapi prasekolah itu sekarang untuk TK itu masuk prasekolah ya. Untuk TK itu masuk prasekolah. Jadi eh, yang dulunya TK itu masuk di bawah eh, Direktorat PAUD ya. Sekarang masuk di prasekolah. Jadi intinya ini menurut eh, Dijen GTK yang waktu itu kita ketemu di Bandung saat Munas Uh, apa, apa rapor pendis, ya, yes. kami ketemu dengan dir dirjanya dan dia ngomong bahwa TK dipindahkan dari baut ke prasekolah. Artinya pada saat di prasekolah, berarti kan harus dari pengawasnya nih, karena ini dalam uh, apa namanya uh, prasekolah, persekolahan dan semuanya kan butuh pengawas. Oleh karena itu bapak dan ibu, berarti ini ada perubahan uh, apa pada lagi di sini bahwa uh, yang tadi ya pengawas TK masuk ke ranahnya PAUD, sekarang tidak bahwa oh, Paul oh, nanti akan tersendiri gitu dan menurut uh, Pak Dirjen waktu itu uh, PAUD nanti hanya akan dibagi empat lagi tidak macam-macam yang perut macam-macam itu enggak. hanya dibagi empat kategori aja nanti nah saya belum tahu uh, berita empat itu nanti karena baru besok kami akan audiensi ke Tiktok uh, terkait dengan punya kita uh, terkait dengan moderasi dan uh, yang audiens tapi kita juga akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan tadi, tenaga pendidikan yang sudah tidak masuk lagi pengawas. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, isu ini, uh, ini yang saya baca, uh, apakah nanti kita itu akan diam saja atau tidak, nanti kita lihat. Ya, berikutnya, Bu Inung, uh, singkat saja. Nah, ini uh, judulnya apa, Pak? Nah, Di pemimpin. undang, ya, pemimpin sektor pendidikan itu masuk dalam draft undang-undang ini. Nah, pemimpin sektor pendidikan masuk dalam draft undang-undang. Ah, intinya, kepala sekolah pengasuh masuk di dalam sektor pemimpin. Di, kalau nggak salah, pasal satu dua tiga, atau berapa tuh ya? Kalau nggak salah, di pasal satu dua tiga. arti pemimpin di situ, uh, tidak di, belum dijelaskan di penjelasannya, hanya pengasuh sektor pemimpin. Nah, apakah itu pemimpin, uh, pembelajaran atau apa? kalau kita mengacu kepada PSP bisa diartikan sebagai pemimpin pembelajar. Nah, kalau kita masuk ke sektor karir maka dikatakan bahwa kepala sekolah ya semuanya nih kepala sekolah pengawas dan kepala dinas manajerial semua. Tidak struktural, eh tidak apa tidak eh, katakanlah tidak ada akademik lagi, manajerial semua nih dan menurut saya ini eh, kalau ini seperti ini bunyinya nanti kalau undang-undang jadi berarti Bapak dan Ibu ini adalah jabatan-jabatan terstruktur merupakan jabatan karir kepala sekolah guru tidak bisa jadi pengas tanpa kepala sekolah baca di uh, rekrutmen untuk peraturan uh, uh, permen tentang uh, rekrutmen untuk uh, cakep, calon kepala ya nah dan ini yang masih tanda tanya kepala uh, yang 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 tadi minum yang tadi dulu oh Ya Kepala Dinas Pendidikan, ini saya masih ragu. Apakah ini posisi Kepala Dinas itu nanti harus dari kalangan pendidik dalam tanda kutip Kepala Sekolah Pengawas yang jenjangnya sudah ter, apa, uh, ditentukan seperti ini? Kalau memang kejadian seperti ini berarti ini adalah karir tertutup, bukan terbuka. Kalau karir terbuka seperti Direktur PAI Pak Faujen bisa ngelamar, itu terbuka. Tapi kalau tertutup, Pak Faujen nggak mungkin bisa ngelamar. Kalau nggak jadi Kasubrit, baru jadi Direktur, itu tertutup. Nah, seperti uh, di TNI itu tertutup karirnya, kepolisian tertutup, kecuali di hansip bebas. Pak Fatu juga bisa jadi hansip. Nah, tapi tetapi kalau di TNI tidak bisa, harus berjenjang pangkatnya lebih tinggi atau akan lebih pangkat apa untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Kalau di kami enggak, golongan B banyak di kalangan bawah. Sementara direkturnya baru 4B. Nah, jika terjadi seperti itu, banyak. Nah, oleh karena itu, saking pusingnya Kementerian Agama, Ambil aja ada dosen atau dekan dari perguruan tinggi yang jelas pangkatnya tinggi, supaya tidak lagi melanggar itu. Ya, udah, banyaklah cara. Nah, itu kira-kira hal-hal yang menjadi pemikiran kami, kenapa saya ingin ngobrol dengan Bapak dan Ibu. Ya, next. Gue ini haus nggak ada minuman, ini masalahnya. Pelaksana pengawasan. Ini jelas, ya. Ini yang sudah hilang, ini PP57 tadi. Nah, kalau kita melihat PP57, Kemudian kita melihat draft sediknas, kemudian melihat eh, eh, apa namanya permen eh, permendikbud terkait dengan PSP. Maka di sini kami anggap bahwa pengawas PAHI tidak ada. Nah, eh, yang belum saya cantumkan adalah tentang penugasan, ya, yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang penugasan bahwa instansi induk bisa sewaktu-waktu mengambil atau menarik, ya menarik eh, apa namanya PNS yang ditugaskan kepada instansi induk untuk ditugaskan di instansi induknya. Contoh, Pak Amin Nip Kemenak saat ini sebagai pengawas PAI di sekolah. Dalam hari ini, di, eh, di Pendis melalui Direktorat Madrasah butuh Pak Amin untuk masuk kepada program PSP. Maka ditarik begitu saja Pak Amin. Itu boleh-boleh. Aturan peraturan BKN nomor 1 tahun 2020 itu oh, peraturan BKN, Pak Amin berarti sudah merupakan cuknis dari Permenpan. Nah, sebaliknya, kalau pengawas dinas pada saat ini, eh, katakanlah eh, sudah diperlukan oleh dinas untuk mengelola eh, PSP, maka secara sepihak boleh mengambil. Karena menurut berita dari Pak Penas, mereka juga akan menyarikan TKD-nya untuk teman-teman guru PAI yang akan ditarik. Yang sudah terjadi seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ada tanda kutip eh, makanya saya pejabat saya tidak ikutkan karena ini jangan sampai menjadi isu di pejabat bahwa bapaknya sudah ngomong begini kalau Kementerian Agama mau menaikkan anggaran khususnya anggaran pendidikan maka tunjangan profesi yang yang dibayarkan untuk PAI serahkan saja kepada dinas dalam arti bukan uangnya diserahkan tapi status kepegawaiannya dalam arti instansi itu jadi serakana serakan Sehingga otomatis anggaran TPG untuk Bapak dan Ibu akan masuk kepada anggaran Pendis yang otomatis yang kan hanya madrasah, PA nggak punya dan paling pondok pesantren, maka akan menambah uh, uh, tingginya anggaran mereka. Nah, secara politis pada saat itu lari ke katakanlah kepada dinas atau Dikbud maka Kementerian Agama kehilangan kendali untuk PAE. Nah, kalau sudah kehilangan kendali, maka konsep pendidikan satu atap yang dirumuskan dari tahun 2000 itu yang tidak pernah berhasil sampai hari ini bakal terjadi. Seperti contoh yang sudah terjadi adalah peradilan agama namanya dulu di bin Pabra, direktorat pembinaan badan peradilan agama yang ada di bawah bin baga atau yang sekarang pendis ya itu kan ditarik oleh ma karena masuk dalam institusi peradilan menjadi satu yang tadinya eselon 2 direktorat menjadi Dijen. ya nah apakah ini Eh, mungkin eh, ada dijen PAI di Kemendikbud ya mungkin dijen pendidikan agama bukan bagi ya PAI pendidikan agama diikut mungkin mungkin kalau ini terjadi maka pendidikan satu atap supaya nanti bapak dan ibu bisa berkarir katakanlah di PSP sehingga mereka mudah merekrutnya eh, karena semuanya berdasar pengalasan satu pendidikan eh, maka sangat mungkin bapak dan ibu ditarik ke Kemendikbud dan bisa berdiri di rektorat pendidikan agama bisa, bisa. Kenapa? Contohnya, peradilan agama sudah terjadi. Dan dalam eh, tanda kutip kepada Ibu, semua pejabat pengadilan agama adalah dulu mantan pegawai kemenang. Dan saya sebagian besar hampir 60 kenal. Karena itu dulu teman-teman kami juga eh, waktu eh, termasuk hakim-hakim agamanya. Hmm. Termasuk kemarin saya kecil acap, saya WA teman saya. Dia juga sebagai salah satu pejabat di MA di Peradilan Agama. Nah, ini Bapak/Ibu yang saya khawatirkan. Nah, pada saat ini terjadi Bapak dan Ibu berubah menjadi di sekolah penggerak atau madrasah, maka otomatis pengawas PAI hilang. Nah, kalau pengawas PAI hilang, undang-undang Sidiknas, draft RUU PP PP 57 maupun PP 4 itu semuanya masih menyebutkan bahwa pendidikan agama wajib ada masuk di dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Kalau masuk ke sana yang ada guru agamanya, berarti PAI tidak perlu diawasi dong. Dalam tadi atau pendidikan agama tidak perlu diawasi, cukuplah gurunya nanti yang ada dalam lingkup pengawas satuan pendidikan dan kepala sekolahnya aja kan Nah, kalau ini terjadi, maka percuma kita mengatakan yang ceritanya sebagai eh, apa namanya akan digembar-gembarkan moderasi beragama tidak bisa kontrol lagi karena apa pengas nya hilang. Nah, ini ada celah Bapak dan Ibu sebelum eh, RU ditandatangani ada celah. Cuman kami tidak bisa berjuang ke sana. Karena apa? Karena terkebar keterbatasan birokrasi. Kenapa? Karena instansi pembina untuk guru dan pengawas adalah Kemendikbud akan tetapi kalau Jawas mau bergerak nih menggandeng apsi, syukur-syukur apsi mau untuk berjuang. Bagaimana nasib pengawas PAI dengan adanya sekolah penggerak, sehingga mengurangi kenyataannya mengurangi beban apa bukan beban ya sekolah binaan, mengurangi sekolah binaan itu seperti apa? Nah, Apakah nanti penghasil lama-lama tidak ada binaannya? Kenapa? Pada saat sekolah penggerak, pertanyaannya bisa masuk nggak kita untuk mengasuh PAI-nya? Itu kan belum ada sampai hari ini uh, aturannya. Bagaimana bikin aturan? Ya tidak akan kat, pakai bikin aturan. Karena PSB ada program yang kita kemana? -tah. yang pakai. Sementara madrasah sendiri sekarang baru mulai, baru mulai akan bergerak. Uh, terkait dengan madrasah penggerak, apa bunyi seperti apa, saya juga belum tahu, saya tidak mengikuti. Mungkin Bu lebih paham. Nah, dari semua ini yang saya sampaikan ya. Di sini Komisi 8 sangat berpengaruh. Kenapa Komisi 8 ya, Karena Komisi Pendidikan ada di Komisi 8. Dan Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa Komisi 8 sebagian adalah bagian besar mungkin PDIP Bapak dan Ibu yang pernah saya masuk. Kalau PDIP ya otomatis teman-teman agama yang usaha pendidikan ini memang banyak sekali dimusuhi Bapak dan Ibu ya. Banyak sekali dimusuhi jadi oleh karena itu jangan sampai Uh, pendidikan agama itu betul-betul hilang, kemudian kita tidak bersikap. Makanya saya selalu ngomong, wajah itu bisa pilih di PAI di sekolah. Kenapa? Ya kalau kita diam saja, PAI di sekolah hilang. Ya, siapa yang mengurusin PAI? Kalau di sana ada kerajaan dan sebagainya, ada di guru, guru, agama. Guru agama, saya tidak mendapat pembinaan dari pengawas PAI. Karena pengawas PAI sudah hilang. Kenapa? Tidak pernah diangkat. Sampai hari ini, Bapak dan Ibu, di Cien Pendidikan Islam, kami mengajukan usulan calon pengawas menjadi pengawas di SKK itu sampai sekarang belum ditandatangani. Jadi saya tambah tanda tanya besar nih ada apa nih? Ada konspirasi apa lagi nih? Nah, oleh karena itu kalau dalam tanda kutip nih Pok Jawa tidak bergerak ya mengacu pada kekurangan pengawas atau pengawas diam saja ya insya Allah pasca saya pensiun habislah pengawas PAI. Kenapa? Ya karena memang tidak diangkat sementara yang pensiun terus berjalan, ya pasti berkurang berkurang habis. Nah, kalau nunggu seperti itu ya kita tidak bergerak. Ya kemarin ada usul bahwa ada beberapa provinsi sudah melaksanakan uji kompetensi termasuk Banten, ya, Papat ya, termasuk Bandung itu sudah tanya ke kami, kapan kita bisa didiklat? Nah, saya dapat surat dari kami bahwa diklat itu sudah tidak ada lagi untuk calon pengawas. Karena dalam program PSP sendiri otomatis nanti pada saat guru kurun waktu tertentu di program PSP akan menjadi calon kepala. Calon kepala menjadi kepala, dan kepala dalam kurun waktu tertentu di sekolah PSP akan menjadi calon pengawas. Jadi pelatihannya DDTK di diklat di tempat kerja melalui coach tadi, nah, mulai instruktur tadi instruktur yang sudah ditetapkan. Nah, pada saat konsep kemendikbud seperti itu, kepala saya telepon ke pusdiklat, pusdiklat ini ada surat kemendikbud seperti ini. Bagaimana ini uh, pusdiklat masih terlaksanakan uh, diklat Pokja atau tidak? Wah, ini saya baru saya, saya baru, dengar, baru dengar dan baru lihat katanya. Nah, oleh karena itu Pak eh, Pak siapa namanya? Pak Eva yang saya yang telepon Pak Eva kaget ya diklat sendiri masih melaksanakan diklat pengawas sementara eh, diput sudah tidak. Nah, sementara dalam satu sisi eh, madrasah sudah melaksanakan program eh, madrasah seperti penggerak tadi. Nah, oleh karena itu kalau dua-duanya jalan ini, maka tidak perlu lagi diklat tapi lebih kepada melatih instruktur fungsi pusdiklat tadi tidak mendiklat calon pengawas karena akan melatih instruktur. Nah, ini juga menjadi pikiran pemikiran kami kalau siklat menyelesaikan atau memberhentikan diklat cawas, maka yang tes kompetensi ya kalau tidak masuk ke dalam PSB ya otomatis tidak pernah akan menjadi pengawas. Kan gitu. ini ini gambaran Bapak dan Ibu bahwa hal yang terjadi seperti ini. Nah, dari semuanya itu kami belum cerita kepada Kasubdit maupun direktur, ya, karena di samping kesempatan yang belum ada, saya juga masih kepengen lihat bapak dan ibu pendapatnya seperti apa. Pak Amin minta tolong ada yang nanti meresum ya, meresum rapat ini supaya nanti paling tidak ada Uh, apa namanya ada yang dihasilkan kalau nanti katakanlah uh, pokjas mau audiensi bahan sudah kami sampaikan tapi tidak tidak usah ngomong uh, bahwa saya menyampaikan ini karena ini adalah isu akan uh, tetapi ini hasil mungkin ya telah ahan dari pokjas lah seperti itu atau analisis dari pokjas bahwa kejadian di lapangan seperti ini dan uh, yang paling saya sedih itu kemarin ada Pengawas di Kabupaten Bogor yang tinggal mempunyai sekolah binaan 5 saja, gurunya sudah masuk ke sana semua dan itu pengas dinasnya. Yang jadi kendala utama adalah tidak bisa masuk sintetik untuk mereka itu yang pengawas dinas, apalagi kita gitu loh. Nah kalau terjadi seperti ini berarti ada kluster kan pak? Yang PA ini ada kluster tersendiri. Nah otomatis. Tidak semua wilayah bisa menjadi katakanlah instruktur atau coach atau pembina di program PSP tadi. Nah, pada saat tidak bisa seperti itu, maka menurut saya ya pengawas PAI karirnya macet. Undang-undang terbit pun nggak mungkin Pak Afad jadi kepala, kepala dinas pendidikan provinsi Banten atau kecamatan itu enggak mungkin. Nah, ini karena eh, kita, kami lihat seperti itu. Eh, nah oleh karena itu. Eh, kami menyampaikan ini, dan kemarin saya diskusi dengan Pak Amin, Pak Amin ini kondisi, saya baca-baca seperti ini. Nah, kalau kita tidak bersikap, maka ya kita akan tetap seperti ini. Gitulah. Ditambah internal kementerian agama, ini kan saya sudah, uh, mohon maaf ya, Pak Amin, Pak Zaki, Pak Fat dan Pak Maman, saya sudah diubur-ubur direktur. Bagaimana Pak Herman itu tim untuk uh, re, uh, perubahan regulasi? Kita mau, mau merubah PMA 02, kalau kebijakan seperti ini, apa yang mau dirubah? Kita juga ngumpul membuat tim hanya membuat SK penghapusan atau tidak pemberlakuan PM02 saja, menurut saya seperti itu. Kenapa? Sudah tidak memihak banget tuh, apalagi apalagi tuh cerita PM02 cerita sendiri tidak dalam tanda mendedikusi, gitu ya salah arah nanti kita. Nah, ini kami sudah rapat dengan direktorat pada bulan Februari yang intinya mau merubah itu termasuk apa namanya? PP55, kemudian eh, Permen apa PMA 02, kemudian eh, KMA 211. Nah, itu semuanya barang-barang expired nih. Sementara jujur aja Pak Fahad, Pak Amin dan semuanya, direktur sang sekarang ini kan eh, masih mualaf dalam KPAI yang base-nya Pak Direktur base-nya dan matematik ya. Sarjana matematik eh, karirnya di pondok pesantren UP kemudian masuk ke produk halal. Jadi di PI lumayan kaget ya. Oleh karena itu ya kalau kita tidak suntik dengan apa namanya vaksin yang bagus ya bisa apa bisa kita menjadi loss control. Nah, Syukur-syukur vaksinnya udah booster, baru-baru booster nih vaksin satu juga belum. Nah, oleh karena itu hanya vaksin satu untuk direktur harus ya, harus kita utamakan orang itu yang mau vaksin siapa ya pengawas ini bukan saya saya sudah capek udah ngomong dokter, bolak balik bolak balik bolak balik tapi kembali lagi uh, kepada masalah uh, keseriusan bapak dan ibu dan anggaran dan anggaran kami sudah dapat dua miliar lah dan nongkrong itu untuk apa Tinggal untuk kita ketemu nah ini yang untuk program ya non saya cerita munas nah kalau nanti 2 m ini kita tidak manfaatkan dengan baik Iya inalillahi lagi, wassalam Karena kan apa, jangan sampai pemotongan kedua karena ini sampai negara udah pusing, bapak dan ibu, udah pusing nggak punya duit ya, karena untuk beli apa namanya, untuk kebutuhan negara mungkin banyak utang-utangnya banyak, saya tidak tahu, tapi intinya udah banyak yang diberubur termasuk kita semua di kantor juga sama, sudah tidak ada honor sama sekali. Oleh karena itu bapak dan ibu, dengan adanya masalah ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah mungkin sumbu utama kenapa undang-undang bisa -undang berubah karena pondok pesantren itu adalah mempunyai undang-undang sendiri undang-undang pondok -undang pesantren berarti pendidikan keagamaan keluar bapak dan Ibu, dari ranah sistiknas nah tinggal di situ ada madrasah PAI tidak tidak cerita di situ tidak PAI ada madrasah nah, kalau ini semuanya sudah hilang dari undang-undang ya walaupun itu masih draft maka karena pesantren dianggap bahwa pendidikan agama dari wilayah pendidikan agama bisa jadi nanti penghalalan PAI pindah ke Dikbud karena pendidikan agama sudah diurus dengan undang-undang tersendiri -undang jadi undang-undang pesantren. Nah, PP-nya juga belum ada sama dari pesantren, hanya eh, bikin undang-undang aja, tapi bawahnya belum ada, operasional juga belum ada. Sementara yang kita tahu banyak PDF di pesantren, banyak PDF Uh, pendidikan uh, dunia formal yang notabene juga tugas pengawas di situ uh,